Roselyne? Roselyne? बच्चा ही नहीं। Yang bapak bicara, kamu sudah ambil keputusan yang kamu nyesal atas apa yang kamu lakukan. Kalau perkaranya enggak baik, kamu harus nyesal. Tetapi apa yang kamu lakukan adalah satu pengorbanan, Rusli. Kamu enggak punya banyak masa untuk hidup, Rusli. Untuk hidup dalam penyesalan lebih jernih daripada hidup dalam penghinaan. Mungkin hidup kamu enggak lama, tetapi keberanian kamu akan diingat orang bertahun namanya. Takut, takut, Pak. Semua orang di sini takut, Rusli. Kamu punya pilihan untuk hidup dalam penyesalan atau hidup dengan hati yang tabah, penuh perjuangan. Kamu sudah sampai di penghujung jalan, dan perjalanan yang kamu lewati adalah perjalanan yang paling indah, lagi istimewa. Itu kamu harus banggakan, Rusli. Saya terima Allah, janji Allah, Rasli. Kullu nafsin za'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawman qiyamah. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasa mati, dan pada hari akhirat sajalah akan disempurnakan balasan ke atas kamu, Rasli. Amin.
karena izin kami turut serta kita semua. Kami hanya penunggu tetap. Jalan dapat peluang untuk disanjung sebagai juang. Kami walaupun si lama ia adalah nombor istimewa Rosli. Kamu tahu besok hari apa? Tahu. Tahu. Ada apa-apa permintaan terakhir daripada kamu? Kami cuma ingin kertas, pen, dan senar sekali asing.